Atau Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sedikit apapun yang kalian lakukan sebesar zarah, maka kau akan melihat hasilnya. Makanya Nabi SAW menyuruh kita beramal meskipun sedikit apapun. Makanya Nabi SAW mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa bi akhika biwajhin talq." Jangan kau meremehkan sedikit kebaikan pun. Meskipun kau bertemu dengan saudaramu dengan senyuman. Senyuman ini antum cuma buka gigi sedikit, ini ada pahalanya nanti. Ini bisa merubah kualitas bidadari. Merubah kualitas surga yang akan antum masuki dengan senyuman. Jangan antum remehkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Fattaqun nara walau bisyikkit tamrah." Jagalah diri kalian dari neraka jahanam meskipun hanya dengan sebelah sepenggal korma. Rasulullah tidak mengatakan sebutir korma. Rasulullah SAW mengatakan bahkan meskipun sepenggal korma, separuh korma. Artinya apa? Hadis ini bukan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita untuk pelit dalam bersedekah. Tidak. Punya korma satu ton cuma sedekahnya separuh korma. Tidak. Maksudnya kalau kamu tidak punya uang dan tidak kamu bisa bersedekah kecuali sepenggal korma, maka jangan remehkan. Jangan remehkan. Meskipun sepenggal korma ini bisa bermanfaat di akhirat. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Islam maha adil, Allah maha adil. Sedikit pun ya kebaikan yang kita lakukan tidak ada yang terlupakan. Meskipun mungkin kita lupakan, meskipun tidak ada orang yang lihat, tapi semuanya diingat oleh Allah dan akan ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sedikit, dia akan melihat hasilnya. Lihatlah seorang mukmin di hari kiamat kelak, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tatkala dia melihat surga, dia mengatakan, seandainya dulu saya beramal soleh lebih banyak. Sekarang sudah umur 60 tahun. Bentar lagi mampus. Menyesal saya. Mending menyesal sekarang. Masih ada waktu mungkin 5 tahun, 7 tahun untuk banyak beramal soleh. Tapi kalau sudah meninggal dunia, fa'anna lahu dzikra. Apa faedahnya menyesal? Bagaimana lagi dengan orang-orang pelaku maksiat? Tentu akan lebih menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan di akhirat kelak.